Nah, ini air tubuhnya untuk kau, adakah? Terima kasih, Dara. Manis sungguh air. Seperti kau juga, Dara. Dara? Iya, adakah? Mengapakah kau cantik, Dara? Api! Api! Di mana Miss ini? Mana ada transkrip? Tak ada pun. Api! Bang! Kau ni tengok TV ke? TV tengok kau. Api buat telinga, Mak. Api, Api keberangan ni. Dah, sudah. Pergi mandi. Abang kau dah tunggu kat bawah tu. Cepat! Habis tau. Kalau tidak, sia-sia ajalah kau beli VCD ni. Semuanya cukup cita rasa yang ada. Lebih hebat dari filem gerak khas tau. Janganlah bikin konsert kat Kuala Selangor. Jom lipat dari sini. Bila? Malam besok. Jom. Tengok dia, jom. Memang tak pergi. Duit ni tak ada. Alah, dia tu kan kawan kampung kita. Member lama kau tu. Jomlah support dia. Aku tahulah. Ah, macam ni. Besok petang aku pergi hotel. Tempat dia duduk tu, aku jumpa dia. Aku minta tiket free. Ah, takkan dengan aku pun dia nak charge kot, dia tak? Aku bawa benda special untuk dia. Ha, geren dia tolak punya. Cantik, cantik. Aku pun
pun tegih-tegih lah mencari bilik tu. Sahabat lama aku tu. Aku rasa dah 5 tahun aku tak jumpa dengan dia. Eh, tak sama betul aku nak bersalam dengan artis. Dari kampung aku sendiri. Incan. Waalaikumsalam. Hey, cantik budak ni. Cik siapa? Ini bilik Joe ke? Joe ada banyak Joe. Joe mana? Joe Senu ada. Joe Wing ada. Joe Bangna pun ada. Anyway, nama I Carrie. Oh, ya. Carrie Mercury. Ini bukan bilik Julipan ke? Hah? Julipan? You salahnya. You siapa? Saya kawan dia. Kawan sekampung dia. Kawan sekampung? Kampung mana? Andai je. Kampung Sekincan? Hey! Julipan bukan ada kampung. Dia berada JB. Siapa dengan ni? Entahlahnya. Dia kata dia daripada kampung Sekincan. Ha? Nak cari Julipan. Siapa nama dia? Nama siapa tak cakap pun. Itu Jo kan? Jo! Opi lah, Opi! Anak Samad, Tokyo Bikayu! Jadi orang semua dengar lah. Ya je macam kenal. Tata tak kenal. Jo! Aku buat special tau kau. Favorite kau. Opi kayu masak madu. Kau tak tahu lah, Jo. Jo. Hei, Nyan. Kau ada kampung ke? Barang kampung, nama Sekincan. Eh, tak ada lah. Ada pula kampung. Eh, kau ni mana budak Adam ni, ha? Tak apa-apa. Dia pandai nak bawa pergi kayu pula. Makanan berubah ni. Sekarang ni zaman McDonald's tu tak? Coffee bean. Tak ada kayu. Bukan tak main lagi lah. Apa benda dia ni? Jo, aku lama tak lupa kau, Jo. Janganlah buat aku macam ni, Jo. Pagi-pagi buta aku masak untuk kau. Ini aku buat ni semata-mata nak sambut kedatangan kau, Jo. Dah. Aku malam lain pula kampung macam kau lah. Sini, kau suka belah. Aku nak buta balik. Malam ni ada show. Kan kau pula, kau belah. Jo, pada ngomong aku sini, Jo. Tak kenal, eh? Kau pandai je. Kata yo, oh, dia kenal. Kau tak kenal. Dah balik. Balik. Jo, ngomong aku sini, Jo. Dah, balik. Lah. Jo. Kau tak kenal kau lah. Korang semua nak tahu. Untuk kau, Jo. Yang sebenarnya, apa yang Julipan buat ke aku tadi tu adalah satu hikmat yang paling besar, korang tahu. Aku kadang-kadang tidak segan dengan kau. Segan apa pula, Jo? Sudah kau hari bawa stok ubi kayu dekat aku. Jo. Kita ni kawan. Berapa sini sangatlah ubi kayu ni. Yang penting kau happy. Never happy. Tak sangka betul eh, Abang Jo tu boleh buat bang macam itu. Sedangkan Awi yang dah top tu pun tak adalah semua sangat bang. Ini kan Julipan baru 2 album bang. Tak apalah nanti. Hari ni hari dia. Mana tahu esok-esok hari abang pula. Abang nak buktikan pada dia yang abang pun boleh jadi star, boleh jadi artis. Mungkin lebih terror pada dia, mana tu? Apa? Abang nak jadi artis? Ha? Nak jadi artis? Habis lah yang tiba. Habislah orang. Apa pula yang habis? Yelah, nanti kalau abang jadi artis, abang lupa pula pula kat sekejap. Maksudnya yang tiap, lupa. Yang ini Opi lah ya. Opi tau, bukan Julipan. Abang sedar, abang ni budak kampung. Kalau abang datuk pun, jiwa abang tetap kat sini. Sebab? Kalau ada orang nak offer abang dengan Siti pun, abang tak heran. Abang dah ada Yanti. Lebih cantik daripada Siti. Banyaklah abang. Nama nombor 1 lah abang. Iya.
Setakat ini wang yang dikumpul belum cukup. Kita tak bolehlah mengharapkan sepenuhnya dari bantuan kerajaan negeri. Kalau boleh, kita fikir cara lain untuk membina rumah anak yatim sekincang ini. Ianya tentu membanggakan Mat Hirtoyo kita. Tuan Pengerusi, tak boleh cari sponsor? Hai, amal jariah pun nak pakai sponsor. Ha, nanti dia orang dapat hadiah, dapat ini apa, pahala. Apa kata kalau kita buat konsert amal? Kalau kita panggil artis top, tentu collectionnya bagus. Tak juga adalah. Itu terpulang artis mana yang kita panggil. Betul juga kata Samad ni. Tapi, iyalah. Siapa yang kita nak panggil? Artis mana kita nak panggil? Siapa? Tuan Pengerusi, kalau boleh, ini permintaan saya lah. Kalau boleh, kita janganlah panggil artis rock. Kita kena jaga budaya kampung kita. Mana boleh, Pak Imam? Sekarang ni, kumpulan rock lah yang boleh tarik crowd. Yo, betul kata Tok Imam tu. Ha? Kalau kita panggil artis rock, budak-budak rock je datang. Dia orang tu bukan ada duit. Kan kita elok saja offer pada Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Memang meletup. Tip top. Lagipun saya teringin sangat nak tengok muka dia dari dekat tu. Amboi, amboi. Kamu ni, Taza. Teringin juga kamu, ya? Siti tu budak-budak lagi. Masih melekit. Kamu tu dah tua. Dah nak mampus. Nanti tak pasal-pasal kena rotan. Ha, tu punggung tu bukannya ada daging lagi. Macam inilah, Tuan Pengerusi. Apa kata kalau kita panggil Jeffrey Dean? Dia memang suka buat konsert amal. Yes, best cadangan Tok Imam ni. Saya setuju. Saya setuju. Jeffrey Dean tu ramai peminat. Daripada pemuda sampai ketua. Anak saya tu gila sangat dengan dia tu. Jadi, siapa nak kontak dia? Kalau Jeffrey Dean, Tok Pengurus serahkan pada saya. Saya memang kancing dengan dia. Nanti kejap. Mana dia? Ni dia. Ni dia nombor dia. Kalau macam tu, apa tunggu lagi? Call ajalah. Allah, handphone pula tak bawa. Siapa ada handphone, pinjam. Tok Ngulu. Maaflah saya. Saya pun tak bawa juga. Itu budak bom tu. Budak bom? Pinjam ajalah. Dek, pinjam handphone kejap. Ambil kat poket tu, kat poket. Ni dia. Allah, tak on pula. Yang berkenaan masa berita dah tak ada. Wih, kedekutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeff, Razali ni dari kampung Sekincan. Razali? Tok Imam Razali ke tu? Ya, Tok Imam Razali. Apa khabar, Tok Imam? Khabar baik. Ada apa, Tok Imam? Ni saya nak minta tolong sikitlah. Nak minta Jeff tolong buatkan konsert amal untuk rumah anak-anak yatim Sekincan. Bila agaknya tu, Tok Imam? Tarikhnya bila? Bubuh je lah. Belum confirm lagi. Tapi dalam bulan ni jugalah. Kalau pasal lama tu memang saya suka. Jadi saya setujulah. Setuju? Apa-apa hal, kontak Jeff aja lah. Okeylah, Jeff. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia setuju. Alhamdulillah. Best. Nah, ambil balik. Yeah.
Aku akan buktikan pada Julipan yang aku bukannya singkit sangat yang disangkakan. Aku pun nak jadi penyanyi juga. Macam siapa, ya? Takkan ini kot. Apa khabar, Opi? Are you ready? Amat Fauzi. Biar betul. Habis, takkan aku nak tergege-gege kat sini. Abang buat apa kat sini? Nak tolong kau. Hah? Tolong saya? Tolong apa pula abang? Buat tak tahu pula dia. Kata nak jadi penyanyi. Memang betul. Tapi macam mana bang? Macam inilah abang tak ada masa lagi. Abang ada banyak job kat luar ni. Engkau nak tak jadi penyanyi? Nak? Siapa tak nak? Tapi nak main lagu apa bang? 60-an. Macam The Beatles, The Shadows, The Ventures. Tapi kita beri nafas baru. InsyaAllah, ia akan meletup. Memang boleh bang. Hihuu. 60-an? Siapa nak ajar saya bang? Kau kumpulkan budak-budak kau semua tu. Nanti abang bikin kau satu konsep. Okey? Alright? Hihuu. Bang. Baju kita orang macam mana bang? Baju pula yang disibuk. Aku tahu kau tak ada bajet. Ha? Kedai bandel kan banyak. Nanti abang suruh member abang Isyak tu. Taulah dia beli yang murah, dia tampal-tampal. Ha? Bukan orang tahu sangat. Okey. Abang tak nak buang masa lagi. Kita ada banyak scene lagi. Faham tak? Iya, bang. Okey. Abang pergi, ya? Okey, bang. Apa sih? Abang? Kan aku dah cakap kau tak percaya. Jangan campakkan televisyen anda. Ada banyak lagi benda merepek. Tunggu. Lihatlah baju-baju dan seluar-seluar yang tergantung. Yang ni tukang jahit dia. Bukan celang-celang orang je boleh jahit macam ni punya banyak tahu. Hanya seorang drama yang boleh buat macam ni. Tak percaya? Tengok kaki dia. Fi. Apa hal lu? Petang ni kau datang rumah aku. Aku ada hal penting nak cakap. Apa yang penting sangat tu? Banyak kerja aku tak siap begini. Alah, Haji. Free-free kalah masa. Masa band kita ni. Pasal band. Aku dah malas nak cakap pasal band dah. Tak tahu kuasa. Kau pun satu. Kau tak serik-serik. Industri muzik kita dah basi. Habis-habis lalik lagu itu juga. Aku tahu. Hari ni, aku ada konsep baru. Berapa banyak nak kena konsep. Siapa? 60-an? 60-an? Lihatlah jari jemari yang menarik pukat ini. Pukat ke? Pukat ke jari? Hentam aja lah. Ini Oli. Besis aku. Bukan calang-calang orang je boleh menarik pukat tau. Hanya besis yang handal yang boleh buat macam ni. Enam puluhan? Kau gila ke? Rock pun boleh mati tau. Ini kan enam puluhan. Relax kali. Aku pula habis cakap lagi. Kau dah menyampuk. Bi, kau dengar ni. Aku dah ada sifu yang ajar kita. Sifu? Siapa? Abang Fauzi? Di sebuah ladang kelapa sawit, terdapat seorang gitaris yang handal di kampung aku. Kalau kau tak percaya, kau tengok. Dengan caranya mengait buah kelapa. Ini kalau sama leh pendek tengok menangis. Ahmad Fauzi? Biar betik. Betul.
Kau ni suka berangan lah, Opi. Aku tak percaya, tahu tak? Muzik kita ni pun dah mati. Kerja kat sini lagi bagus. Aku pun bahagia kerja kat sini, tahu tak? Bet, takkanlah kau kerja sini sampai ketua, Bet. Ha? Petang ni kau datang rumah aku. Ada projek sampai punya. Eh? Mana boleh? Kau ni mengarut betul, Abi. Aku tahulah niat kau tu baik. Kau ni nak kumpulkan kau semua. Minumlah. Hai, dah lama tak datang rumah makcik, kan? Sibuk, minum, eh? Terima kasih, Cik. Eh, Abi. Kau ingat kita orang percaya kamu jumpa Ahmad Fauzi? Takkanlah kamu dapat jumpa dia. Ini dah mengarut ni, Abi. Mengarut. Ha, apa lagi? Minumlah. Kau lepak ni. Kau tuan sendiri lah. Kau ni, Opi. Kau budak sekincian. Bila masa pula lah Mak Fauzi nak jumpa kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau orang ni sekejap tenggelam, sekejap timbul. Bila sampai? Baru sampai. Eh, tak apa. Eh, makanlah kuih. Masih masuk dulu, ya? Kenapa api ni moyong dia? Tak apa lah, Wah. Ya, jom masuk dulu, ya? Apa dia? Apa dah jadi dengan anak kita ni, Bang? Jadi apa? Abang tengok dia okey je. Yelah. Dia cakap dengan budak-budak tu, dia dah jumpa Mak Fauzi. Apa? Anak kita dah jadi gila ni? Cakap pelan-pelan. Nanti dengar budak-budak tu. Kita dengar lagi apa dia cakap. Aku tahu. Aku tahu. Kau ingat aku dah mental, dah gila, kan? Betul? Tapi betul, Ahmad Fauzi datang jumpa aku. Kau dapat pegang dia ke? Mak kau tahu? Apa ke mak aku pula? Kalau betul kau dapat jumpa dia, kenapa kau tak minta spek dia? Kasut dia ke? Misai dia sikit ke? Barulah kita orang percaya. Okeylah, okeylah, okeylah. Kalau kau orang tak percaya dengan aku, tak apa. Aku minta maaf. Tapi betul, aku tak tipu korang. Apa gunanya aku tipu korang? Apa faedahnya? Rumah aku lebih tukar dari banglo ke? Ha? Inilah, lupa je lah kawan kita tu. Oh, kau ni cepat putus asa, Pi. Apa benda ni? Kau tengok, kau tengok. Dia datang. Apa dia datang dah? Apa dia? Ayah! Eh, bang. Mana Mak Fauzi? Tak ada pun. Ha? Mana ada? Tak nampak? Mak? Pedulikan budak-budak tu semua. Ni, dengar ni, brother. Bukan senang nak jadi top tak? Mula-mula memanglah menggelabah. Ha? Memang kena kutuk habis. Kau kena banyak sabar. Ya, bang. Tengok macam abang dulu. Teruk kena. Wartawan lah, artis lah. Bagi nak rak dan kutuk abang. Tapi sekarang ni, tengok. Abang dah jadi legend. Betul, abang. Ha, kau dengar? Kau dengar apa yang Abang Fauzi cakap? Tak ada. Tak ada. Kawan-kawan kau dah kecoh semua. Menyampah, tengok. Abang nak belah. Panas lah. Siapa buat cerita macam garuk? Bang! Abang Fauzi! Bang! Abang! Ha, itulah korang, kau tengok. Kenapa rajuk lah? Korang tak percaya. Pi, kau boleh pergi jumpa doktor. Bikin elemen sikit otak kau. Pasal duit, kau jangan risau. Tak apa. Biar kita orang ni yang bayar. Ha. Tu pun betul. Jom, jom, jom. Dah. Belah, 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 belah. Dah balik? Jom, Cik. Ajalah. Okey. Tak maaf. Kenapa kau ni nak? Opi, nanti abah bawa ke klinik, eh? Penyakit kau bahaya ni. Tak payahlah, abah. Mak. Saya tak gila lagi. Mana orangnya? Rambut dia macam belum ayam. Ya ke? Yang penting saya
Dahlah, dia tak nak minum, kita minum. Aku ingat kan, OP tu dah kena sapu hantu lah. Ah, kena mengarut lagi. Takkanlah Mak Fauzi tu hantu. Dia tu kenduk lagi. Macam ni je lah. Baik kita fikir positif. Sebab kita pun dah lama kawan dengan dia. Kita kawan dengan dia daripada kecil lagi. Dia tak pernah bohong kita. Satu hari dia tipu aku. Aku tak kisahlah yang tu kan. Tapi pun dia kuat semayang. Takkanlah dia nak bohong dengan kita. Betul juga cakap kau tu, Bet. Tapi dengan siapa dia cakap? Entahlah. Ahmad Fauzi apa katanya? Iya ke? Tak apa, tak apa. Kita layan dia macam biasa. Ikut je apa benda yang dia nak. Macam mana? Habis kalau dia tu dah tersampuk, dah gila, takkan kita nak ikut gila sekali. Gamaknya memang macam tu dah. Memang semua orang muzik ni gila. Hei, adakah kawan pun semua tak percaya? Asyik kalau opi, opi. Abang datang lagi dengan kita goreng. Bang, abang tak kacau saya lagi lah bang. Saya kata ke kawan, mak dengan abah kata saya gila bang. Relax lah brother. Kau ni cepat panik. Kata nak jadi artis. Yelah, saya nak jadi artis penyanyi. Bukan jadi gila bang. Dengar Leopi. Tak lama lagi, ada satu peluang besar untuk kau. Lebih baik kau rebut peluang ini. Peluang apa lagi, bang? Eh, takkan kau tak percaya kat abang? Abang yang buat skrip ini. Abang tahulah nenek dengan kau. Ya, tak ya juga, ya, bang. Bang, saya ni rasa tak percaya pun ada. Tapi kalau saya percaya, orang kata tahayul pula. Tahayul apa benda yang kau cakap ni? Cerita ni tak keluar kat TV. Kita hentam aje lah. Oh. Hei, susahlah nak cakap budak macam ni. Hei, abang belah lah. Hei, rambut kau cantik juga. Hei. Bye. Muzi? Yang lagi. Yati, bila result kau keluar? Kalau kau pas nanti, bolehlah ayah rekomenkan kau masuk UiTM. Ayah ada banyak kontak. Rasanya bulan depan lah, ayah. Kenapa? Kalau kau pas, naiklah sikit nama kampung Skin Chan kita ni. InsyaAllah, ya. Oh, ya. Lepas ni sekarang, Yanti tolong hantarkan kuih kolci yang Mak buat tadi ya, dekat Mak Cipun. Ya. Mak pun. Saya dah cuba uruskan untuk mendapatkan menteri besar kita tu. Ah, eloklah tu. Datang ke konsert Jeffrey Dan. Eh, dengar-dengar cerita, Dini pun gila poinnya juga. Apa tidaknya. Masa muda-muda dulu, rambut dia macam A. Ramli. Hebat juga. Ini ha, Tok Imam kita ni apa kurangnya. Nama je Tok Imam. Lulu, hoi. Bukan main ligat ni. Oh, begitu. Suka juga kamu mengata aku, ya. Telefon. Halo. Waalaikumsalam. Jeffrey Din. Oh, Jeffrey Din. Halo, Jeff. Apa hal? Apa? Ben tak dapat datang? Ahmad Fauzi cakap macam tu. Abang, walau macam mana pun, apa yang abang cakap, nanti percaya, okey? Selalunya, dalam bab-bab macam ni, susah orang nak percaya. Abang tahu tak? Jadi macam mana sekarang? Mana kita nak cari kewiran untuk Jeffrey Lin? Kewiran dekat kampung kita ni memangnya ada. Tapi kurang sikit. Kalau ada pun, budak-budak rock. Dia orang ni bukan faham apa tu pop ye-ye. Lagipun, bajet dia ciput. Saya ada cadangan. Tuan Pengerusi, apa kata saya bawa budak-budak band saya join sekali?
Lepas tu saya bawa juga geng-geng Vespa. Meriahkan suasana. Saya boleh bawa 100 orang. Oi Mio, kalau tahu main setakat chord A minor ni aja, kau jangan cari pasal. Ini konsert besar tau. Kemungkinan Muhammad Hitoyo ni datang. Macam ni lah Tuan Pengerusi. Apa kata saya pujuk anak saya Opi dengan kawan-kawan dia? Ya tak ya juga eh. Tapi dia orang tu kan kumpulan rock. Betul tu. Tapi dia tu lain sikit. Dia memang cari peluang macam ni. Dia tu gila betul muzik 60-an. Pasal bajet, saya akan khotim dengan dia. Eh, bajet ciput dia nak ke? Untuk penampilan pertama, saya ingat boleh lah tu. Elok lah tu. Abah, ada peluang baik untuk kau. Peluang baik apa lagi, Abah? Kita ada masalah dengan konsert Jafidin. Kenapa, Abah? Dia tak dapat datang ke? Dia datang. Ini band dia ada masalah sikit. Jadi? Jadi, boleh tak kau ganti band dia? Gila ke, Abah? Dia tu Jafidin, Abah. Band OP ni hancur, cekai. Takkanlah nak pergi backing superstar. Buat gila lah, Abah. OP, inilah peluang terbaik untuk budak-budak kau. Kan kau minat muzik 60-an, kan? Memanglah OP minat, Abah. Tapi budak-budak OP tu, masalah apa lagi? Yelah, diorang dah mula tak percaya dengan OP dah, Abah. Sejak bila? Sejak OP jumpa Mak Fauzi kemarin. Kan Abang dah kata, inilah peluang yang paling best untuk kau, Bih. Semuanya dah tertulis dalam skrip. Ya ke, Bang? Tapi, Bang, siapa nak ajar saya lagu Jafidin, Bang? Bih, kau cakap dengan siapa? Bapak kau dah menyebuklah. Ni, tentang lagu Jafidin tu, kau jangan risau. Aku kan sifu kau. Ha? Baik. Bang! Okey, Bang. Office tu je. Budak-budak aku pun menyambut baiklah peluang keemasan yang dia offer oleh Tok Pengulu. Kita orang pun praktislah bagai nak gila, bagai nak rak. Walaupun sound bagai nak pecah, maklumlah dah lama sangat tak praktis, tak jamming, jari-jari pun semua dah berkarat. Tetapi dengan semangat yang kuat untuk menjadi seorang yang glamour, kita orang sanggup buat apa saja. Allah. Amat Fauzi pun biasalah. Tak ketinggalan lah nak enter frame. Nak menunjuk apa yang betul, apa yang salah. Budak-budak aku pun dah mula percaya yang aku ni memang benar berdialog dengan Amat Fauzi. Tapi diorang tangkap pot. What don't know, what the je. Kita orang praktis bagai nak rak sampai jari-jari naik bengkak. Kau nak tahu tak apa Amat Fauzi bagi nama pada kumpulan kita orang? Les Sekincan. Kenanganku kepada akan segala duka lara.
zaman disatukan jiwa. Ayo kita berdansa. Usia jangan kau sia-kan. Sangka di zaman sekarang ni ada anak-anak muda boleh jadi pengganti pelapis kedua bagi kita orang. Terima kasih Pakcik, terima kasih. Lagipun kita orang ni berlatih bagan nak gila Pakcik. Tu eh, bagus. Macam mana dek? Kalau abang nak rekomen korang ni jadi recording artist dalam satu syarikat recording kami iaitu Audio One, macam mana? Biar betul. Biar betul ni Pakcik. Iyalah betul lah. Hanya korang setuju atau tidak? Alhamdulillah. Kan Abah dah kata, buat syu amal tu berkat. Ah, tak lama lagi jadi artis lah anak Abah ni. InsyaAllah Abah. Ay Mak, kenapa tak senyum muncung je? Tak excited langsung pun. Mak bukan apa, Opi. Mak risau kalau kau jadi artis nanti, takkan kau nak bekerja dekat kilang abang kau lagi. Allah, ke situ pula kamu ni. Eh, kau dah jadi artis, takkan kerja kat kilang aku tu. Abah, Mak, Opi ni budak kampung. Kalaupun Opi ni jadi artis, Opi tetap budak kampung. Opi takkan lupa diri punya. Itu yang Mak nak dengar. Ah, macam itulah Mak. Ah, ni apa? Mak. Kalaulah album Opi ni meletup. Ha. Abah punya perniagaan kita akan besarkan. Dan lagi satu. Kilang kita tu Opi akan besarkan lebih besar daripada rumah kita ni. Ah, khas untuk Mak. Ada baik. Wah 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 wah. Sampai ke situ pegangan anak Abah ni. InsyaAllah, Abah. Pada keesokan harinya, dengan segera ku ceritakan semuanya pada Yanti. Tempat mana lagi? Tempat biasalah dating kita orang. Eh, wah. Abah nak tahu tak? Yanti kan selalu doa untuk Abah tahu lepas sembahyang. Yanti selalu minta segala permintaan abang akan dikabulkan Tuhan. Abang tahu tak? Alhamdulillah. Terima kasihlah Yanti. Maknanya Tuhan benarkan abang menyanyilah. Tak berdosa ke? Abang dia yang berdosa. Abis yang kita berdua ni tak dikatakan maksiat. Maksiat berbendanya. Mata mana buta? Tak lakang. Ha? Bukan kita berdua. Nampak ni? Abang ni yang berdua-dua ni. Amat Fauzi pun telah mendengar kita orang dengan latihan jasmani. Tak ubah macam latihan kungfu ala Jackie Chan. Cuba kau tengok tu. Siapa yang meluk mata pisang? Aduh, mampus. Yang dia tu, relax je makan kopok macam tak ada apa benda. Budak-budak aku pun dah bising. Apa kena-mengena latihan ni dengan muzik? Tak ada kena-mengena langsung. Rupa-rupa je, Amat Fauzi cakap, kalau Les Kincan dapat banyak show, kita kena ada banyak stamina. Lagipun, Amat Fauzi mahukan kita
ligat testis. Ligat. Ha. Sebab itulah banyak cara kena buat. Bertenting bagai sambil memeluk batang pisang. Tengok. Allah. Bukan itu saja. Kita orang kena ragging. Berlari tengah-tengah hari buta. Yang gemuk boleh jadi kurus. Yang kurus bertambah melengkung lah jawabnya. Tengok badan kita orang berkilat-kilat. Hai, masak, masak. Saya Baya daripada majalah UMTV. Tanya jolipan di atas kejayaan album kedua ni. Terima kasih. Boleh tak saya komen sikit? Boleh, silakan. Kenapa album kedua ni konsep dia sama macam album yang pertama? You all tak ada idea lain ke? Kau apa? Sebenarnya kan, actually, kita kan... Sebenarnya macam ni. Ha. Kami memang sengaja kekalkan konsep album kedua ni. Hampir sama dengan album pertama. Sebab permintaan peminat. Beribu-ribu surat kan kita terima. Mereka semua nak macam konsep album pertama. Oh, peminat. Peminat ke you only shock sendiri? Eh, mulut bologi. Bodoh tau. By the way, Joe, ni lagu yang nombor dua ni, Masih Gilakan Kau. Lagu ni lebih kurang macam lagu I Still Loving You, Scorpion. You only memang suka tiru orang ke? Tak ada idea sendiri ke? You kena banyak sabar, Joe. Bukan semua wartawan mulut celupa macam si Pak Ayah tu. Ada, aku bukan apa. Yang kau angin sangat tu, ada pula dia kata lagu aku diciplak pada lagu Scorpion. Scorpion lah. Aku punya hal. Abang tak betul lah aku. Alah, lagipun album kedua you dah meletup. Apa you nak risau? Ha? Bagi kami dekat Audio One ni, itu lebih penting daripada dikutuk wartawan alah. Menerima temeh je. Hello? Ya, Salma Basiran. Hello? Cik Salma? Ni Eddie ni. Allah. Eddie lele lagi. Yes, Eddie. What can I do for you, Eddie? Cik Salma. Cik Salma, tolong on ke Cik Salma punya recorder tu. Saya ada lagu baru ni. Tangkap lelehnya Cik Salma. On, eh? Okay. Dah pasang ni. Go. Ya. Yeah. Okay. Macam-macam punya komposer lah dekat mesin ni. Pening ke lagu? Ni, lagu komposer dalam jamban ni. Ya. Ni, Carrie. Besok, engkau kena pick up artis baru kita. Kat mana? Sekincan. Sekincan? Siapa tu Cik Salma? Adalah budak-budak mentah. Siapa yang recommend? Oh, Jeffrey Dean yang recommend kita. Nama grup dia orang tu. Yes. Les Sekincan. Les Sekincan. Inilah saat yang aku dan budak-budak aku nanti-nantikan. Cuba kau tengok. Semua orang dekat situ nak mengucapkan selamat jalan pada kita orang. Ai, macam ni ajilah pulak. Lagipun KL tu bukannya jauh sangat pada kampung kita orang. Yang sebenarnya orang tua-tua ni semua nak menyebuk je. Tak bagi jalan langsung pada aku dan Yanti nak berduaan. Nak mengucapkan bye-bye. Hai, tak tahu je lah orang tua-tua ni. Semuanya nak bagi nasihat je. Hai. Siapa yang datang tu? Tanda dari Audio One kot. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ni rumah Les Kincan ke? Ya. Ya, nak. Anak ni dari Kuala Lumpur ya? Daripada Kuala Lumpur, cik. Nama saya Gary. Gary Mercury. Saya daripada syarikat Audio One. Datang nak jemput Les Kincan. Melayu ke sekarang ni? Nampak macam putih ke? Melayu lah, pakcik. Oh, ya. Nampak lembut, bang. Sebab santun lah, pakcik.
Abang kenal saya lagi tak? Jambut-jambut. Tapi mungkin kau macam pernah tengok tu, tapi tak ingat ke mana. Alah, kalau ia pun naiklah dulu. Oh, minta maaflah pakcik, tak boleh. Masa saya terpaksa balik Kuala Lumpur, pasal ada meeting. 2 jam dia bagi saya jemput Les Kincannya. Jadi nak kena cepat, bos saya tu garang. Nanti kan dia pukul gitu. Yalah. Jom, geng. Dekat. Yalah. Hai, pelik, pelik. Betul lah. Dunia ni tak besar mana pun. Macam mana pula aku boleh terjumpa dengan budak si lembut tu? Hei. Bye-bye. Rupa-rupanya, aku ni satu syarikat dengan Jolipan. Hei, terasa sedih pula di hati ni. Meninggalkan orang-orang kampung aku. Tetapi yang lebih menyedihkan, hei, aku tinggalkan anak wek aku yang curi. Macam mana? Habis majlis bersalam-salaman, aku pun berangkatlah ke KL. Ke KL untuk menjadi artis. Yes! Ah, Pak Umar ingatnya. Kau yang dulu yang datang nak jumpa Jolipan dekat Kuala Selangor tu kan? Ya, saya lah. Ah, Pak Umar ingat. Eh, tapi masa tu ni mak kesian dengan kau ni. Leleh mata mak tengok kau. Saya tak boleh nak kutuk dia. Sebab tak lama lagi, saya pun akan jadi artis. Oh, tu lah. Tapi tak sangka kan? Tak sangka korang semua jadi artis. Tapi korang semua don't worry tau. Mak akan jadikan korang semua top. Pasal dia kawan mak. InsyaAllah. Tapi tak apa. Bila sampai KL nanti, makan bode-bode, you all. Lebih-lebih lagi yang ni. Ini tak sama ya, Ma. Sampai KL. Aduh. Selepas hampir 2 jam kita orang dalam van, sampai juga ke Audio One. Wah, canggih betul. Memang canggih manggih. Dengan cermin yang bujur-bujur tu, kita orang ni betul-betul nampak singgit. Singgit habis. Macam jaku. Okey, Mak nak pergi cari manager dulu. Sementara tu, you all semua duduk sini, eh. Jom pergi ke mana. Terang ni semua. Agak-agaknya lah kan. Beginilah nasib artis baru yang datang dari kampung pun. Si Kerry tu hilang tak ke mana. Budak-budak aku pun naik gelisah dan naik imas. Tapi aku suruh doang ku. Bukan senang nak jadi glamour tau. Sorry guys, mak lambat sikit eh. Pasal manager meeting dengan Jolipan. Jolipan? Jolipan. Eh, dia tu kan pasti sikit tau. You all semua jangan ikut dia. Dia kan semenjak datuk ni, wah, bukan main demand lagi. Itu tak boleh, ini tak boleh, nak itu, nak ini. Nak menyampah tu mak tengok, benci tau bodoh tu dia tu. Hei, Cik Zang. Yeah. Cik Zang, ni lah kumpulan Les Kincan. OP. Haji. Les Kincan, ni lah Zang, manager you all. You all ni ada bawa demo tip? Ada. Ni mesti kenal ni. Inilah Jolipan. Jo! Macam Jo! Macam mana dekat sini? Memang dah kenal rupanya. Satu kampung. Satu kampung. Apa benda pula ni? Tiba-tiba mengaku kita orang kampung dia ni benda-benda je. Ni apa benda kau ni? Ni KL. Bukan Sekincang tu lah. Jangan dia buat merak, kecoh tu pasal. Yo, excuse me. Dah, aku malas lah ada orang lah. Kereta BM, IM. Kereta servis. Kerry. Okay.
kawan ramadhan. Ingin berubah dengan kamu tak tahu dan manusia. Aku nunggu satu. Aku tak sangka betul lah. Cik Zam dengan si Kerry tu betul-betul layan lagu kita orang. Ataupun kepala dorang ni memang tak betul kot. Lepas tu, kita orang dibawa pergi jumpa bos. Oh. Ini rupanya Lesa Kinchan. Rupa budak kampung habis. Tapi Cik Salma, muzik budak-budak ni memang ada satu kelainan tau. You pun tahu Cik Salma, I've been very long in the music industry tau. I dengar lagu dia orang sekali aja, I know. This is the music yang boleh bikin gempar industri muzik kita. Ya, betul. Industri muzik yang membosankan, yang tak ada hala tujuan dan tak ada pembaharuan langsung. Tapi, I belum tengok lagi kebolehan budak-budak ni. Kita kata bagus, tapi peminat yang beli. Zam, boleh ke dua ni bikin gempak sikit? I don't think that should be a problem, Cik Salma. Kita pula buat effort kat bagian marketing. Okeylah. Oh, kenapa mata aku sakit ni? Kenalah dua ni. Iya, apa salah orang nampak snaking? Tak ada kelas langsung. Eh, ni apa ni? Mikey, tak pernah dengar aku. Eh, tu. Apa tu? Abibas. Apa ni ya? Eh, you all ni tahu ke apa makna semua ni? Saya tak tahu Cik Salma yang pakai. Dah agak dah. Memang tak tahu. Macam mana Cik Salma? Tak apalah. Don't worry. Macam ni. I akan cuba cari dan cuba dapatkan sponsor yang berjenama. Ha, biar budak-budak ni bila pakai, nampak glamour, nampak grand. Sakit mata aku. Bang, agaknya anak kita mesti tinggal kat banglo yang besar tu, Bang. Mestilah. Dia kan artis. Takkanlah dia duduk kat flat yang murah. Paling kurang, kondo. Abang rasa lah, tak lama lagi, tentu dia pakai kereta mahal. Habis je perbincangan, budak lembut tu pun bawa lah kita orang pergi ke flat kita orang. Di sinilah kononnya pot. Pada standard aku, flat ni memang nampak kelas lah. Walaupun tak ada tilam, tak ada katil, tidur atas simen ni, kira alright jugalah. Terlintas juga dalam kepala otak aku. Agak-agaknya, masa Johan Lipan sampai ke KL dulu, dia duduk sini juga pun. Aku betul-betul tak sangka. Tak sangka apa benda? Johan Lipan lah. Aku rasa baru je dia sekejap tinggalkan kampung. Dah berlagak, sombong, cepat nol lupa diri. Kalau aku ikutkan hati aku, nak je aku tepuk. Sedap. Macam manalah budak kampung kita boleh buat perangai macam tu. Tunggulah nanti. Kalau aku dapat, aku jumpa dekat sekincar dia, aku pijak perut dia. Yang korang ni pun satu bahalul. Yang pergi layan dia pasal nak pijak perut, nak tampung orang kaki bagai. Kenapa? Budak perangai dia buruk. Tak ada. Kita jangan buat dia macam tu. Dia tu artis tau. Kita pun tak lama lagi jadi artis. Ada sama hati nak bercakap. Apa benda tu? Eh, Pipi. Ha? Yang kau cakap Amat Fauzi tu, dia tak datang ke? Hush! Mana dia tak datang? Habis siapa nak direct drama ni? Larakkan Taza dengan Mio? Haram! Pada malam tu, aku betul-betul rindu sangat Kak Yanti. Hai, macam kat Bollywood tu. Kita orang buat lagu. Dengarkanlah lagu kita orang. Tujuan
Okey. Dah lah tu. Mengarut pula jadi cerita ni. Direktor ni memang kepala tak betul lah. Jadi penerbit album you all. Okay? Sekarang ni kita dah ada 5 lagu. Jadi you all practice lagu ni dulu. Dan sementara tu, I nanti lagu baru dari komposer lain. Boleh? Boleh. Okay, teruskan. Okay, now. Jom. Kalau jual, kaki goyang je lagi. Kau dah pilih aku ni. Ha. Bukan apa, Jo. Les Kinchan ni kan satu recording company dengan kau. Kau bagilah support sikit. Aku nak promote diorang. No way, man. Aku ni rock. Apa pula campur aduk dengan muzik kampung ni, ha? Ampas tak? Malas nak dengan korang lah. Cakap dengan korang buang masa tu tak? Celur dulu lah. Jo, kan I dah cakap dengan you yang you ni anak emas Audio One. Apa yang you risau lagi? Huh? Oh, pasal Lesa Kinchan tu? Alah, diorang tu kan masih mentah lagi. Cik Salmah, ini Jo Lipan tu tak? Rockers yang paling top masa kini siapa? Jo Lipan. Saya tak heran dengan muzik kampung dia orang tu tak? Yang paling bengkak sekali tu, si Zam dengan Kerry si Lembik tu. Itu yang bengkak! Dia buat dia orang bagi muka sangat dengan budak-budak kampung tu tak? Dia bukan tak tahu album saya dah dapat platinum. Patutnya dia orang jaga betul-betul. Jo. Semua saya tahu, Jo. Kan I dah cakap dengan you, ha? Yang you ni anak emas syarikat. Hari ni adalah hari pertama kita orang masuk rakaman. Memanglah mula-mula tu rasa nervous, menggeletar kepala lutut, semua menggeletar. Tapi bila dah lama, rasa syok pula. okeylah. Aku memalas membebel panjang. Nanti korang tak dengar apa lagu kita orang. Silakan. Ni nak tanya sikit lah kan. You all rasa album ni boleh jual ke? InsyaAllah kita orang akan cuba sedaya upaya yang terbaik kita buat. Artis ni lah kan, sukalah cakap cuba yang terbaik, nak try something different. Yang pentingnya, peminat dekat luar tu boleh ke accept konsep you all ni? Habis tu, you see bayar. Konsep album Les Kinchan ni sebenarnya nak memeriahkan lagi dunia muzik Melayu kita ni. You tak boring ke dengan muzik yang ada ni? Yang ada sekarang ni? Sama je ni. Lagipun Mak rasakan album ni akan meletup tau. Pasal kita orang dah buat promosi besar-besaran. Di Hank Jaya, di Alpha Angle, Subang Parade.
yang banyak member you tu? Spectrum. Ah, there you go. Spectrum, semua yang kita dah plan, mesti boleh boom ya. Amboi, takkan promosi je kot. Takkan dah lupa dengan press ni, ha? Ya. Tak baik kan kau cakap macam tu. Dah sebaik kau sama ni kau kenang. Tak kira lah kan. Yang pentingnya, berita-berita yang paling latest kena sampai dekat UMTV dulu tau. Kalau tak, ni ayah korang. Itu guarantee. Susah betul di hati supanya. Belum apa-apa lagi dah kecoh-kecoh orang wartawan ni. Hah? Wartawan kecoh? Tak ada. Mana ada, tak ada. Hello. Opi. Opi, apa khabar nak? Sehat, alhamdulillah, mak. Mak dengan abah apa khabar? Mak baik. Opi. Opi tengah buat apa nak? Opi tengah buat recording lah, mak. Recording. Recording. Pun, biar macam. Pi recording lagu apa? Lagu kita orang sendiri, mak. Woi, si Ombek cipta sampai, mak. Hah? Ombek ni yang cipta? Macam mana, mak? Sedap tak? Sedap. Semua orang suka lagu kita orang. Memang gempak lah kalau nak ikutkan lagu Ombek buat. Gempak. Nanti nak dengar abang nyanyi boleh tak? Manalah boleh, sayang, woi. Kan abang pakai public phone. Takkan abang nak bawa public phone ni ke dalam studio? Alah. Okey, kalau abang dapat duit album nanti, abang beli handset satu, lepas tu abang call nanti tiap-tiap hari. Okey? InsyaAllah. Abang ada duit, abang beli handphone. Sempoi weh. Hari-hari abang call nanti. Korang nak tengok imageless kincang yang baru? Haa. Tengok. Abang macam. Handsome tak kita orang semua? Sekarang barulah kita orang semua faham latihan yang Mak Fauzi bagi tu, yang suruh buat. Rupanya berkesan juga teknik-teknik orang tua tu kan. Tak percaya korang tengoklah sini. Dengan kaca mata hitam, laga Allah, Allah Rosyam. Aku tengok bagai nak bidang, tapi awet pula nak tekan. Congratulations. Your boys are simply fantastic. Thank you, Cik Salma. Thank you. Thank you. Itulah you, daripada dulu dia kata cakap. Budak-budak ni semua-semua boleh naik tau. Okay. Kalau macam tu, cepat-cepat buat cover album diorang. Okay. Anyway, bila diorang ni nak buat fotografi? Yang itu, Carrie uruskan. Nanti I uruskan you. Jom. Betul ke dengar jualan album ada menggudup sikit sekarang? Alah ni biasa lah, Jo. Album Siti Nurhaliza pun tersangkut, ini kan pula yang lain. Lagipun, market sekarang ni menurun dan lembab lah. Peminat pun dah harga ke perbaruan. Alah, tu semua alasan je. Saya rasa OD1 kena push up punya promotion lebih ganas sikit. Baru boleh jual. Nak ganas macam mana lagi? Dah dapat platinum tu cukup lah. Gini je lah. You tolong I arrangekan interview I dengan DJ radio. I pun dah lama tak cakap live dekat radio tu. Okeylah, nanti I suruh dia arrangekan eh. Apa? Nanti bila dekat radio nanti, bolehlah Les Kinchan tumpas kaki. Apa? Les Kinchan?
Jadi bagaimana dengan perkembangan album terbaru ni? Ya, setakat ni alhamdulillah saya sungguh puas hati dengan hasil jualan apa nama album saya yang terbaru ni. Banyak ribu dah laku kan. Tapi sekarang ni dia dah dapat anugerah platinum dah. Hebat. Tahniahlah Jo. Tahniah. Jadi bagaimana dengan show ni? Show pun saya tak cukup. Okeylah, mak pergi ya. Mak pergi tip dekat dua orang eh. Sarawak. Tapi Sarawak saya turun-turun Sarawak, orang serbu. Serbu? Peminat lah tu. Yalah tu. Macam mana dia tak serbu kan? Okeylah. Kita dengar sebuah lagi lagu dari Joe Lipan eh. Masang buat-buat sikit. Okey. Bang, album. Album apa ni? Kumpulan baru maknya. Memang lagu orang power, kick semua ada. Mainlahnya. Les Injan. Joe, diorang ni satu syarikat ke? Yelah, tapi saya pun tak kenal lah nak mana punya ulu kampung datang nak di hati satu. Debok je, menyebok industri ni. Ya ke? Abang nak interview tak dong? Siapa diorang tu? Kenapa tak cakap lagi tadi? Saya dah cukup time ni. Tapi takpelah, orang senang-senang je kan main dengan diorang ni. Jangan layan dia orang sangat lah, sibuk je. Memang pun. Saya ni cukup suka tau ranking hati-hati baru ni. Nya, kenapa DJ tu tak main lagu kita orang? Nya, macam korang semua kan kena faham tau. Sebab apa? DJ kita semua ada banyak lagu-lagu baru yang nak dimainkan. Jadi macam korang ni semua, pen-pen baru, semua kena tunggu. Tunggulah bila dah masing-masing. Nasiblah, tak cepat dia dapat. Ya, laluan trafik di Kuala Lumpur yang semakin sesak. Dan anda diingatkan supaya elakkan Jalan Sultan Ismail, Jalan Kudu, Jalan Nampang. Wow, semua jalan penuh sesak. Jadi lebih baiklah anda jangan balik rumah. Dengar-dengar tu, kau dengar tak? Itu lagu kita tu. Ya. Ya, lagu kita. DJ tu cakap kuat sangat. Mana nak dengar lagu kita tu? Palat kau DJ ni tau. Adakah dia main lagu you all semua dekat laporan trafik? Siapa yang nak dengar? Ya, kami baru saja terima 3 panggilan bertanyakan tentang lagu background yang saya putarkan tadi. Jadi, tak sangka ya, rupa-rupanya ada peminat mendengarnya. Baiklah, kita dengar sebuah lagu dari kumpulan yang baru menjelma di pesada seni muzik tanah air, kumpulan Les Kincan. Inilah dikatakan tuah badan, dek. Kita orang tak sangka langsunglah muzik kita orang mendapat tempat di hati seluruh peminat di Malaysia. Mungkin inilah berkat doa seluruh penduduk kampung Sekinjan. Amin, ya rabbal alamin. Inilah kondo baru kita orang yang disediakan oleh syarikat. Semuanya lengkap. Cuba tengok. Si ada piano lagi. Bila-bila boring bolehlah main. Dengar-dengar cerita lah kan. Kondo ni dulu Amy Mastura pernah duduk. Sebab itulah hiasan dalam dia nampak lembut. Orang perempuan lah katakan. Bila kita orang dapat cuti, kita orang pun baliklah ke kampung. Bertemu dengan sanak saudara, darahkan taulah. Wah, wati korang jaduh. Mana tak terkejut. Kita orang disambut macam pengantin. Siap dengan kompang semua. Tak cukup tangan dah nak si autograf. Ramai sangat peminat. Kita orang pun tak lepaslah peluang memberi hadiah-hadiah pada mak bapak yang hadir dan memberi CD-CD pada peminat-peminat.
Tapi aku kesian pula tengok si Yanti. Bertambah kurus pula aku tengok dia. Nampak sangat dia rindu kat aku. Congratulations, Sam. I tak sangka yang you boleh bentuk budak-budak tu sampai meletup. Dan I tengok performance OP tu betul-betul mengancam. Well, sekarang ni dah berapa diorang punya sales? You believe it or not? Dah nak dekat 200,000 unit. 200,000, you know? Really? Yes, oh, yes. It's amazing, Zam. Really good. Okay. One of these nights, I nak ajak Opi makan dinner dengan I. Opi seorang aja. Well, I've got plans for him. Plans apa pula ni? Adalah. It's very confidential. I ingat I nak arrangekan seorang artis top untuk makan dinner dengan dia. Artis top? Artis top mana ni? Siapa ni Salma? Kan I cakap tadi, it's very confidential. Tak faham ke? Okay. Confidential. Pada petang tu juga, aku tak lepaskan peluang untuk berdating dengan Yanti. Tempat biasalah. Hai, baju putih nampak. Macam janji dah pula. Kalau Yanti pas exam nanti, ayah nak hantar Yanti UiTM tau. Hah? Alamak! Kenapa pula? Kenapa terkejut? Yelah. Kalau Yanti masuk UiTM, lepaslah abang. Mana taknya. Budak-budak dekat sana tu handsome-handsome. Dahlah handsome. Pandai pula tu. Mampus. Alah, sepatutnya Yanti yang risau abang. Mantul tak? Sebab abang tu artis. Bergaul dengan artis sana sini. Ha. Nak yang bujang sekarang ni. Macam Siti, Liza Hanim, Nimbai Zura. Nimbai Zura? Habis tu macam mana? Apa kata kalau kita... Opi, tajap! Sekejap, eh. Kita tajap. Apanya? Sekejap. Okey dah. Handsome, Mak. Handsome. Ah, okay. Macam mana? Apa kata kalau kita... Kita? Kita apa? Ini mesti lupa dialog ni tak baca. Eh! Tadi sempat jenguk. Cuma nak cakap tu susah sikit. Ujung-ujung lidah hari ni. Apa nervous ke? Nervous? Apa kata kalau kita tunang? Bila? Habis drama ni, dapat favorit. Balik aja aku daripada Sekinjan. Cik Salma Basiran terus cekup aku. Malam tu juga. Aku tak tahulah sebab apa. Kawan aku yang lain semuanya tak tahu. Dan kepala otak aku pun berfikir juga. Apa halah Cik Salma nak ajak aku seorang? Aku ingat nak bincang pasal band ke apa. Tak terfikir pula aku. Apa dia? Awek tu. Memang. Memang korang tak salah teka. Perempuan tu adalah Ella. Ella? Aku makan dinner dengan Ella. Alamak. Apa yang aku nak cakap dengan Ella? Aduh. Tiba-tiba, Cik Salma Basiran nak pergi toilet pula. Apa pula? Alah tengok aku nak cakap apa dengan dia. Menggeletak untuk harah aku dibuatnya. Bila dia tanya, menggelepah aku habis semua benda aku langgar. Dia pegang pula tangan aku. Alah, tangan saya cuba katanya. Alah. Bulan 6. Tiba-tiba... Hai, Opi! Eh, Ella aku tanya ke? Di orang berdua ni ada apa-apa ke? Tak ada. Kita orang...
Alah, kalau ada apa-apa salahnya, takkan tak nak bagi tahu banyak. Cerita-cerita macam ni akan membuat you orang lagi sensasi tau. Pi, kenapa kita tak beritahu kita orang? Kena keluar Mela. Beb, aku dah kata aku tak tahu, Beb. Aku tak tahu. Cik Salma bos kita tu tiba-tiba ajak aku pergi dinner. Aku ingat nak bincang pasal bank kita. Tak tahu jadi macam ni, mana aku tahu. Eh, sorry brother. Mak nak jelas sikit tau. Kau ni semua salah faham tau. Sebenarnya kan, Mak rasa kan, ni semua kan Cik Salma punya muslihat tau. Dia sengaja buat macam ni. Pasal dia nak bagi kumpulan korang ni sensasi, meletup. Mana cik macam ni? Ini dah kira taktik kotor. Eh, ini bukan kotor lah bodoh. Ada kotor. Kadang-kadang ada benda-benda macam ni lah boleh meletupkan bisnes tau. Ha. Eh, korang kat dekat skincare tak macam paper ke? Takkan tak reti benda-benda macam ni? Kan selalu kan, kalau kita biasa dengar tau. Kalau macam ada produk muzik baru ke, ataupun ada filem baru ke nak keluar kan, kan mesti ada gosip sana, gosip sini, gosip situ. Saya tak langsung benda ni publicity tau. Secara meluas. Lepas tu meletup lah benda tu. Barulah produk tu canggih. Bodoh. Tu pun tak reti. Aduh. Panggayanya aku nak explain dengan Yanti ni. Nanti dia ingat aku ni lupa diri macam julipan tu. Aduh, tension! Apa nak tension? Kau cakap je nanti. Betul ke ni? Abang tak ada fan dengan Ella. Sumpah wallah, Yanti. Abang tak ada fan dengan Ella. Takkanlah Ella tu tergege nak ke abang. Abang sedar dia abang ni siapa. Ini semua Cik Salma lah bos abang tu. Saja dia buat fitnah, nak pergi gempak sikit elba abang. Percayalah dengan Abang Yanti. Percayalah. Ha. Okey, selama ni pun abang tak pernah bohong Yanti kan? Macam itulah. Abang berjanji dengan Yanti, bila abang dapat payment je, abang terus beli cincin. Okay, kita confirm dah bertunang. Tak lengah-lengah lagi, okey? Okey. Oh ya, abang terlupa pula. Tak lama lagi, pen abang Let's Skin Chan nak buat konsert dekat kampung kita. Betul ke ni? Yes! Yes! Opi, duduk, duduk. Oh, Opi, I am really, really, really sorry, Opi. Because I tak tahu yang kisah you dengan Ella tu boleh meletup sampai macam tu. Manalah I tahu yang wartawan tu ada kat situ. Tak apalah, Cik Salma. Sebagai seorang artis, saya kena terima semua ni. Oh? Iya ke? Oh, kalau macam tu, I ada satu cadangan yang baik sangat untuk menaikkan nama you lebih tinggi daripada yang sekarang ni. Macam mana tu, Cik Salma? You nak tak buat album solo? Album solo? Cik Salma suruh saya buat album solo? Kenapa? Sebab Jolipan dah mula menurun. I nak cari penggantinya. Jolipan menurun? Takkanlah Jolipan macam tu punya top satu Malaysia kenal boleh menurun, boleh jatuh. Alah Opi, takkan tak tahu. Inilah industri muzik kita. Lagipun, I rasa you lah yang paling sesuai sekali untuk kita menggantikan Jolipan tu. Sebenarnya, kalau boleh, kita orang nak jadikan you ni macam Awi dan Amy Search tau. Tengok je lah diorang sekarang ni, dah jadi superstar. Superstar tau, Opi. Lagipun, duit royalty tu tak payahlah nak diagih-agihkan, kan? Habis, macam mana dengan budak-budak saya? Alah, itu benda senang je. Nanti I carikanlah penyanyi baru untuk diorang tu. Okey? Oh, saya minta maaf, Cik Salma. Saya dah berjanji dengan budak-budak saya. Walau apa pun terjadi, saya sehidup semati dengan diorang. Okeylah. I pun tak suka nak memaksa. Cuma masa yang akan menentukan, kan? Lagipun Zam, kita jarang sekali tengok kumpulan yang mampu bertahan sesama sendiri. Betul tak? Betul kata Cik Salma. Mana ada? Kalau The Beatles dan Pancasitara pun boleh berpecah?
Terima kasihlah Cik Salmah. Terima kasih Cik Zal. Saya rasa saya lebih suka macam ni. Hati saya senang. Pei, aku dah tak sabar ni nak buat konsert kampung kita ni. Yalah, Pei. Aku pun tak sabar. Tapi kita kena ingat. Kat kampung kita tu, kalau kita buat konsert, kena happening. Buat kempak. Nah, apa tu campak? Hai, Dok. Kita melompat dia. Lepas konsert kita ni, agak-agaknya berapa lama yang bos kita nak bagi kita cuti? Yang aku dengar lah. Ha. Korang dengar tak dengar, aku tak tahulah. Dalam 2 minggu. Oi, lama tu 2 minggu. Alright lah tu. Boleh aku bawa awek aku pergi bercuti. Hei, hei, mana mau pergi, ha? Maksiat tu. Ya, aku pula bercakap. Aku pergi bawa mak dia. Pak dia. Mak aku, pak aku. Betul juga tu. Kita dapat duit pun boleh tahan. Aku dah janji dengan mak aku. Aku nak besarkan kilang dia. Dengan bapak aku pula. Aku nak belikan dia kereta. Ni dia kereta. Yang penting aku nak diorang happy. Ini yang dinamakan anak kampung yang sejati. Anak mak, anak bapak. Memang best. You all memang perfect. Memang mak dah agak dah. Ha. Mak dah tahu dah ni. Mesti kau mesti pergi atas. Eh, Jo. Kau ada, Jo. Eh, ada kan? Aku nak ucapkan tahniah dengan kau lah. Kau memang kelas. Memang best lah. Terror betul lah. Kumpulan aku pun terror challenge kau dengan kumpulan lah. Janganlah cakap macam tu, Jo. Menang diri sangat pula. Kita kan sekampung. Eh, kau bawa, geng. Hai, Jo. Jom ni, Pan. Apa ni? Ada tengok konsert member kan. Kau datang tengok. Nama aku, aku minta maaf kau lah. Kenapa aku lalu emosional lah. Wajar kau. Kau relax lah, kenapa eh? Ada. Aku okey. Benda ni kau ni. Apa ni, Jo? Dia tolong ajar aku lagu aku 60-an. Kalau dia pindin pun kenal tu. Aduh, itu tak boleh, Jo. Sebab aku sendiri pun boleh ajar. Siapa ajar kau? Kalau aku cakap kau tak percaya punya. Cakap macam mana? Ahmad Fauzi. Kau memang betul Ahmad Fauzi. Pilih aku jumpa dia. Haa, kan? Aku dah cakap dah. Tak percaya kau orang punya. Iya. Ya, jom. Dahlah. Kopi kes ni. Aku nak jumpa awak aku jap. Oh, macam ni lah, Jo. Apa kata kalau you tu tukar sikit image you? Rambut tu dah setahun macam tu kan? Rantai tu tak ada orang pakai lagi dah.
I guarantee I akan buat promosi besar-besaran untuk you. Macam mana? Suka? Kan, Sam? Dan kalau boleh, you masukkanlah sikit unsur-unsur 60-an dalam album you tu. You pun bukan tak tahu. Demam 60-an dah mula merebak. M. Nasir pun dah nak mula buat album 60-an. Betul tu, Zam. Macam ni, Jo. Apa kata you balik rumah? You relax, you tenangkan fikiran you. You think about it, okay? Mari, Zam. Kita ada meeting lain. Excuse me. Nak sebut pun malu pula. Hari ni hari pertunangan aku. Aku saja je buat ringan-ringan, buat ringkas-ringkas. Aku tak nak buat aku bergempak sebab aku rasakan pada media. Saja aku nak ikut kebanyakan artis kat Malaysia ni, semua buat sini. Aku pun kena ikutlah sebab aku artis. Aku rasa aku menyesal ke? Mungkin tidak pun. Kalaulah jodoh, kalaulah jodoh, tidak ke mana. Tahniah, Opie. Kau dah berjaya. Abang buat apa ni? Kenapa abang lama tak datang? Tak boleh lah, Pi. Abang ada banyak show kat Sarawak, Pi. Tak apa lah, Pi. Abang berlalu lah. Abang, nanti jap. Apa lagi ni? Ni bang. Hari ni hari pertunangan saya. Takkan abang tak boleh bagi saya apa-apa kot. Sayang pula. Terima kasihlah, bang. Bang? Bang? Alah, kurang ni betul lah. Lama pula kamu ni. Eh, apa dia? Yanti dah selamat jadi tunang aku. Hah? Tunang kau lah. Cakap dia betul, biar terang. Apa benda kau pegang tu? Selama hari ni aku cerita kau tak percaya. Kali ni kalau aku tunjuk pun, garanti kau tak percaya. Ni dia! Ahmad Fauzi. Betul. Betul apa? Aku nak kena pergi. Kau gerak dulu lah. Betul ni. Betul apa? Begitulah kisah aku. Budak kampung yang telah berjaya menjadi artis pop. Namun begitu, aku ni tetap budak kampung. Aku takkan lupa asal-usul aku tahu. Kita jumpa lagi ya. Bye-bye. Aku tinggal lagi dah. Damang. Kenapa? Di malam ni. Aku sedia. Kenapa? Tunggu kaptai aku. Kegawat ramai dah ingin berlupa denganku. Tak kampung dah tahu, maklumlah aku nombor satu.